Welcome to our channel. Saat ini penganut Islam menjadi kelompok agama terbesar kedua di dunia. Sebagaimana dikutip World Population Review, ada lebih dari 1,9 miliar muslim di seluruh dunia, membentuk sekitar 24,7% dari populasinya. Terlepas dari jumlahnya, seperti hampir semua agama di dunia, Islam juga memiliki percabangan dalam menafsirkan Al-Quran, juga hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa politik dalam sejarah Islam dengan cara yang berbeda. Tentu dua denominasi utama Islam adalah Sunni dan Syiah. Sunni yang merupakan mayoritas membentuk sekitar 87-90% atau kira-kira 1,7 miliar, dan sisanya Syiah membentuk sekitar 10-13% atau 180 hingga 230 juta orang. Lantas, bagaimana perpecahan di dunia Muslim terjadi? Ya, ulasan ini akan coba sedikit banyak mengulas bagaimana Islam Sunni dan Syiah muncul, serta dampaknya terhadap khilafah dan dalam kehidupan beragama. Untuk mengawali pembahasan ini, kita perlu memulainya dengan kisah Ali bin Abi Thalib, salah satu figur terpenting dalam sejarah Islam. Melansir ensiklopedia Iranica, Imam Syiah pertama ini lahir di Mekah dari klan Hashimi pada 600 Masehi yang merupakan sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Keduanya memiliki ikatan yang kuat, salah satunya karena ayah Ali Abu Thalib lah yang membesarkan sang Nabi ketika menjadi yatim piatu, lalu tinggal serumah. Ketika pada 610 Masehi Muhammad menyatakan kenabiannya, Ali menjadi salah satu yang pertama menerima Islam dan mengakui Muhammad sebagai nabi. Meskipun demikian, dakwah Muhammad SAW pada awalnya tidak begitu populer di kalangan penduduk Mekah yang saat itu politeistik. Alhasil, Ali beserta Muslim awal lainnya harus mengalami serangkaian perlakuan yang tidak mengenakkan. Pada gilirannya, desas-desus tentang rencana melawan Muhammad SAW tersebar. Itu kemudian memaksa sang nabi meninggalkan kota Mekah menuju Madinah pada 622 Masehi. Nah, peristiwa inilah yang lalu dikenal sebagai hijrah dan menandai hari pertama dalam sistem penanggalan Islam. Pada 623 Masehi, Ali menikahi putri kesayangan Muhammad, Fatimah Az-Zahra. Ini menandai hubungan yang lebih di antara keduanya. Ali menjadi salah satu sahabat paling terpercaya sang nabi. Di kalangan muslim, ia dikenal karena kebijaksanaan dan keadilan, sehingga mendapatkan julukan Asad Allah atau singa Tuhan dalam konteks keberaniannya di medan perang. Pada 631 Masehi, pengaruh Islam masuk ke kota Mekah dan sebagian besar semenanjung Arab. Hanya saja, siapa yang akan menggantikan Muhammad SAW sebagai pemimpin yang saat itu telah menua? Disinilah akar perpecahan Islam bermula. Mengutip Kompas, bibit perpecahan antara dua kelompok besar dalam Islam ini dapat ditelusuri sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi. Seperti yang disebut di awal pembahasan, sumber-sumber Sunni dan Syiah menawarkan interpretasi berbeda. Dalam perjalanan kembali dari ziarah terakhirnya, Muhammad berkhutbah di oasis Ghadir Qum. Dalam tulisan bertajuk Hadis Ghadir Qum dalam pandangan Syiah dan Sunnah yang dipublikasikan Jurnal Al-Zikra, hadis ini menjadi titik tolak perpisahan Sunni dan Syiah, juga terdapat dalam kitab-kitab hadis utama kaum Sunni. Seperti kaum Syiah, ulama Sunni mengakui keabsahan derajat hadis-hadis tersebut. Bahkan hadis-hadis itu dianggap mutawatir. Meski demikian, keduanya berpandangan berbeda. Perbedaannya terjadi dalam memahami kata maula. Sunni berpendapat bahwa kata itu bermakna pelindung dan penolong, sementara Syiah menginterpretasinya sebagai khalifah atau pemimpin. Perbedaan inilah yang selalu membawa keduanya terlibat dalam pertengkaran sepanjang sejarah Islam. Selain itu, episode penting lainnya dalam perselisihan suksesi antara Sunni dan Syiah terkait dengan apa yang dikenal sebagai hadis pena dan kertas. Hasan Abbas dalam buku The Prophet's Hair, The Life of Ali bin Abi Thalib 2021 menjelaskan, episode tersebut mengacu pada insiden di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan ingin mengeluarkan pernyataan sesaat sebelum kematiannya namun dicegat. Hal-hal menyangkut isi pernyataan, cara pencegahan, dan bagaimana reaksi Muhammad SAW terhadapnya praktis menjadi bahan perdebatan dalam berbagai sumber. Insiden yang juga disebut sebagai bencana Kamis atau dalam bahasa Arab Yomi Khamis, Raziat Yom Al-Khamis ini dianggap sebagai hadis asli.
karena baik teolog Sunni dan Syiah sama-sama menerimanya. Hanya tafsir keduanya saja yang berbeda. Dalam Islam, sebuah hadis adalah kisah kehidupan Nabi Muhammad dengan pesan agama dan hukum bagi komunitas muslim, serta menurut hadis ini, beberapa hari sebelum kematiannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabatnya untuk membawakannya pena dan kertas agar ia bisa menulis surat agar umatnya tidak tersesat usai kematiannya. Namun, salah satu sahabat terdekat Muhammad, yakni Umar, berkata, "Nabi sedang sakit parah dan kami membawa kitab Allah bersama kami dan itu cukup bagi kami." Hal ini menyebabkan perselisihan keras di dalam ruangan tepat di hadapan Nabi Muhammad SAW yang tidak senang dan menyuruh semua orang untuk keluar. Masih belum jelas apa yang ingin ditulis Nabi. Tetapi menurut Sunni, Muhammad SAW tidak secara eksplisit menunjuk seorang pengganti dan membiarkan komunitas Islam untuk memutusnya. Ada peristiwa lain yang menjadi dasar klaim Sunni dan Syiah mengenai suksesi. Tetapi segera usai kematian sang Nabi di tahun 632 Masehi, umatnya tidak memiliki konsensus tentang pemimpin baru. Sementara Ali mengambil alih urusan pemakaman, pertemuan untuk memutuskan penggantinya berlangsung di Madinah. Ali dan dua sahabat Abu Bakar dan Umar tidak hadir, namun musyawarah tetap berlangsung. Mayoritas yang hadir adalah Muslim yang tinggal di Madinah yang menyambut Muhammad. Sementara sangat sedikit dari mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama Muhammad ada di sana. Abu Bakar dan Umar bergegas ke pertemuan dan terlibat dalam proses musyawarah tanpa kehadiran Ali. Setelah perdebatan sengit, Umar berhasil membujuk mereka yang hadir untuk memilih Abu Bakar sebagai penerus khalifah pemimpin umat Islam. Ali kemudian dihadapkan pada kenyataan suksesi dan ia bersama sejumlah sahabat lainnya menolak keputusan tersebut. Alasannya karena diputuskan tanpa dirinya, sementara dia salah satu kandidat terkuat. Umar memulai proses membujuk atau memaksa para sahabat untuk menawarkan kesetiaan kepada Abu Bakar. Dia secara pribadi datang ke rumah Ali untuk membujuknya. Peristiwa-peristiwa berikutnya telah terjadi banyak perselisihan. Karena kaum Sunni percaya bahwa Umar mampu secara damai membujuk Ali untuk mengakui kekhalifaan Abu Bakar. Sementara menurut sumber Syiah, Umar memaksa Ali untuk mengalah dengan mendobrak masuk ke rumah, membanting pintu, yang mematahkan tulang rusuk istri Ali Fatimah Zahra, yang akhirnya menyebabkan keguguran anak mereka. Ali sendiri diikat dengan tali untuk memaksa kesetiaannya. Tidak mungkin untuk memverifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi akhirnya Ali menerima Abu Bakar, penggantinya Umar sebagai khalifah, dan menarik diri dari kehidupan publik. Dia sering dikonsultasikan dalam masalah kenegaraan. Ali menerima pemilihan Umar sebagai khalifah dan bahkan mengawinkan salah satu putrinya, Ummu Kultum. Setelah kematian Umar pada 644 Masehi, Ali dipertimbangkan untuk posisi tersebut. Tetapi akhirnya sahabat Muhammad SAW lainnya, Utsman dari klan Bani Umayyah, menjadi khalifah baru. Sekali lagi Ali mengakui khalifah baru, tetapi segera ketidakpuasan mulai tumbuh. Sekali lagi sumber tidak setuju dengan alasannya. Tetapi banyak yang mengklaim bahwa nepotisme dan kelonggaran Utsman terhadap persaingan suku adalah penyebab penentangan Ali terhadapnya. Pemberontak menawarkan untuk mendukung Ali sebagai alternatif dari Utsman. Namun Ali menolak dan bahkan mengirim putra-putranya Hasan dan Husain untuk melindungi rumah Utsman, di mana akhirnya meskipun semua yang melindungi Utsman dibunuh oleh pemberontak dari Mesir pada 656 Masehi. Akhirnya giliran Ali untuk menjadi khalifah datang dan dia menjadi khalifah Rashidin yang keempat sekaligus terakhir. Hanya saja pemilihannya tidak mulus dan ia menjadi khalifah di tengah masa-masa yang bergejolak. Istri Nabi Aisyah dan kerabat Utsman dari klan Bani Umayyah, termasuk gubernur Suriah Muawiyah, menuntut Ali untuk menghukum komplotan kematian Khalifah Utsman. Tetapi karena beberapa dari mereka adalah pendukung Ali, sang khalifah baru menolak dan segera perang saudara Islam satu yang disebut fitnah dimulai. Desember 656 Masehi, tentara Ali mengalahkan pemberontak di pertempuran Unta dekat Basra. Tetapi Muawiyah masih menolak untuk menerima Ali sebagai khalifah baru dan oposisi anti-Ali berkumpul di sekelilingnya. Ali bersedia untuk tidak mengulangi kesalahan Utsman dan melakukan langkah-langkah untuk memusatkan kekhalifahan serta mengurangi kekuasaan gubernur. Kedua orang itu mengumpulkan tentara mereka dan saling berhadapan di Siffin, sekitar Sungai Efrat pada 657 Masehi.
tidak ada pihak yang tertarik untuk melakukan pertempuran besar. Tapi setelah 3 bulan pertempuran, para pengikut Muawiyah menyerukan arbitrase. Ali berada dalam posisi sulit, tetapi pada akhirnya menerimanya. Keputusan itu menyebabkan beberapa pengikutnya keberatan lalu meninggalkannya. Pengikut yang meninggalkan inilah yang lalu dikenal sebagai Harijis atau Khawarij, diambil dari kata kerja Arab, Khoraja berarti pergi. Menurut arbitrase yang berlangsung di Ad-Duh pada 658 atau 659 Masehi, diputuskan bahwa baik Ali maupun Muawiyah harus melepaskan klaim mereka dan umat muslim harus memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Ali menolak keputusan ini dan kebuntuan berlanjut ketika para pendukung Muawiyah memproklamasikan sebagai khalifah di Damaskus pada 660 Masehi. Persoalan jadi semakin rumit ketika setahun berikutnya Ali dibunuh oleh orang-orang Khawarij ketika sedang sholat di Masjid Kufah. Kematian Ali menyebabkan sejumlah peristiwa besar di kemudian hari, terutama oleh keturunan-keturunannya. Pada akhirnya, kesyahidan Ali selama sholat, kesyahidan Husain selama perjuangan melawan tiran dan merampas kekuasaan berubah menjadi simbol kuat Islam Syiah. Bulan pertama dalam kalender Muslim, Muharram adalah periode tahunan berkabung bagi Muslim Syiah dengan tanggal 10 Muharram dikenal sebagai Asyura, hari pertempuran Karbala, menjadi hari puncak upacara berkabung. Jutaan orang Syiah yang setia melakukan ziarah Arba'in dengan berjalan kaki ke kuil suci Imam Husain di Karbala setiap tahun. Kekalahan Syiah dalam pertempuran Karbala tidak menghentikan para pendukung Ahl al-Bait untuk menentang keadaan yang ada di dunia Islam. Para pembanggang terhadap keadaan yang ada dalam Islam akan mengibarkan bendera partai Ali dan menantang kekuasaan khilafah. Banyak negara dan dinasti yang kuat seperti Fatimiyah, Buyid, Nizaris, Safawi dan lainnya muncul di seluruh dunia Islam, dipersenjatai dengan ide kuat tentang Islam Syiah.